anda bersama dengan saya Grace Aisyah Kedayat. Okey, dan selepas hampir 2 minggu sukan si berlangsung, sudah pasti ada kenangan pahit dan manis untuk kita semua. Dan kekecewaan ternyata jelas terpahat apabila Malaysia kecundang kepada Thailand 0-1 dalam perlawanan akhir bola sepak sukan si 2017. Apapun, tahniah buat atlet kebangsaan kerana terus menyumbangkan pingat emas buat negara kita. Dan ikuti tinjauan Kinitv, apakah kenangan yang tidak dapat dilupakan sepanjang sukan si berlangsung selepas ini. Okay, bagi saya kenangan manis sepanjang berada di sukan si ini ialah saya nampak macam kesepakatan lah antara rakyat Malaysia ni, antara saya berbilang kaum ni, memang nampak jelas berlaku di sukan si ni lah. Okay, semua saling menyokong antara sesama lain. Okay, kenangan pahit adalah semalam kita tak dapat emas bola sepak. Ya, yeah, yang kita nanti-nantikan selama ni. Saya tengok semalam macam mana Thailand menang lah untuk ni. Tapi pada pandangan saya sebagai orang kata pembina bola sepak ni, sokongan harus diberikan kepada pemain kita, dan bukan saja pada masa mereka menang, tapi pada masa mereka kalah pun kita harus beri sokongan padu pada pasukan bola sepak negara kita. So, kalau bukan kita yang menyokong ni, siapa lagi yang akan menyokong? Alhamdulillah, apa yang saya perhatikan sepanjang SEA Games berlangsung, semua pihak menjalankan tugas dengan baik. Okay, dari segi masuk stadium, dari segi segala sudut lah. Okay, semuanya berjalan lancar, alhamdulillah. Semalam lah, sebab kalau bola kan, itulah. Tak dapat ibu emas tu kan, patutnya dapat ibu emas kan. Kita dah menang tu kan, patutnya dapat ibu emas tu, cantik lah kan. Tapi dah kalah, tak boleh apa kan, sukan kan. Kita bukan kalah sebenarnya, cuma kita dapat perak je kat situ. Dan kita pun dah achieve kita punya goal nak dapat gold medal kan. So kita pun dah lebih dah pun sebenarnya. So rasanya benda tu tak payah nak kecewa sangat lah. It's quite fun, but it's also like very hot outside. It's nice lah, the whole experience, the whole thing is very nice. But we just have to educate people on like how to recycle and to like sort their rubbish into like the correct bin. Yeah. Oh, it's just very very hot. And then the shirt is like too big. So yeah, that's just it. Yeah, yeah. Yeah, yes, correct. Pengalaman sebab saya berjumpa dengan atlet-atlet negara luar kan. So kita dapat kongsi sikit pengalaman, tanya dia macam mana keadaan negara dia. Lepas tu pengalaman lain, saya dapat kenalan dengan semua kira volunteer lain lah daripada macam-macam negeri. Yang itu sikit kecewa lah, benda tu boleh berlaku. Rasa sepatutnya benda-benda macam tu tak sepatutnya berlaku. Teknikal yang kecil-kecil tu kita kena, mungkin kalau next time kita buat benda tu, kita kena ada tim yang tengok benda-benda yang kecil ni. Sebab dia bendera ni image negara kan. Tapi saya rasa tim SEA Games ni dah buat yang terbaik. Mungkin cuma terlepas pandang ada sikit-sikit teknikal punya tu. So saya rasa Indonesia pun dah terima maaf kita, so tak perlu dibesar-besarkan kot. Insya Allah.